Halo guys, welcome back to official Complete Cellular member of Unboxing dengan saya Fahmi. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas HP terbaru dari Infinix lagi ya. Setelah kemarin saya sudah unboxing dan kasih tahu spesifikasinya di Infinix Mark 8 Pro, kali ini saya akan membahas yaitu Infinix Hot 40 ini guys. Saya akan unboxing dan kasih tahu ke kalian untuk spesifikasinya. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info seputar gadget-gadget terbaru di channel official Complete Cellular member of unboxing guys. Oke guys, sebelum saya unboxing dan review ya, kasih tahu spesifikasinya, kita lihat dulu bagian dusnya ini. Di sini ada logo Infinix, ada tulisan Hot 40i, ada NFC di sini ya untuk keypoint sellingnya. Untuk variannya ini 256, RAM-nya 16, di sini RAM-nya 8 plus 8 ya. Di sini ada magic ring dan ada keypoint sellingnya lagi, 90Hz punch hole screen, 50MP dual cam dan 32MP selfie. Jadi kamera depannya sudah 32MP ya di Hot 40i ini. Lanjut di bagian kanannya ada Hot 40i aja, bagian kiri juga Hot 40i, bagian atas hanya ada logo Infinix aja, di bagian bawah hanya ada IMEI, dan ini varian yang saya unboxing yaitu Starfall Green ya, untuk bagian warnanya ya, bagian variannya. Oke, selanjutnya di sini ada spesifikasinya, tapi saya bahas spesifikasinya setelah unboxing HP-nya ya. Langsung aja kita unboxing nih guys. Oke, saya sudah buka ya untuk bagian plastiknya. Langsung aja kita buka nih guys. Oke, di sini langsung ada unit HP-nya, tapi kita singkirin terlebih dahulu ya. Kita taruh dulu di buaya satu ini, kita buka dulu untuk bagian isi dalam dusnya. Di sini ada ini ya, petunjuk pengguna, ada kartu garansi. Lanjut di sini ada clear case, guys. Ada clear case. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk model kameranya sudah kelihatan ya, untuk modelnya seperti ini, dapatkan clear case ya. Ini soft case, tidak seperti yang Smart 8 itu sedikit keras ya, kayak hard case kayak gitu. Oke, lanjut di sini ada SIM ejector, ada kabel Type C yang pastinya sudah Type C. Di sini lanjut untuk batok chargernya, di sini bisa di 18 watt ya guys. Oke, begitu saja untuk isi boxnya. Lanjut kita bahas untuk unit HP-nya guys. Oke guys, ini adalah unit HP-nya. Di sini ada plastiknya, ini gambarnya sama seperti bagian depan di dusnya ya. Di sini ada logo Infinix Hot 40i. Langsung kita buka aja nih, kita lihat untuk desain bagian belakangnya seperti apa. Oke, 1, 2, 3. Nah, untuk bagian desainnya seperti ini ya, seperti Infinix Smart 8 Pro juga, memiliki kamera model boba kayak gini. Di sini ada dual kamera dan ada ring seperti ring light ya, ring flashlight-nya kayak gitu. Oke, untuk bagian frame-nya di sini lebih kece sih. Untuk bagian frame-nya lebih di sini ada lebih menonjol. Di sini untuk bagian kameranya di sini ada ring warna abu-abu kayak gitu ya. Di sini ada model yang saya kurang tahu ya. Ini kayak gimana, ada garis-garis di sini, garis-garis kayak gitu, melingkar kayak gitu. Kalian bisa lihat sendiri nih guys untuk bagian desain frame kameranya. Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini, seperti kaca-kaca kayak gitu nih, tidak gampang terkena sidik jari. Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini, di sini untuk logo Infinix-nya di bagian bawah kiri ya. Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini. Lanjut bagian kanan, bagian kanan ada tombol volume up and down dan ada tombol power yang merangkap dengan fingerprint. Ke bagian kanan seperti ini, bagian atasnya di sini kosongan aja. Di bagian kiri ada lubang SIM tray, dan bagian bawahnya di sini ada lubang audio jack, ada mikrofon, lubang Type C dan ada speaker. Ini speakernya ada satu ya, jadi masih mono ya, malum karena ini HP entry level. Oke, langsung kita buka untuk bagian SIM tray-nya. Kita lihat ya untuk SIM tray-nya apakah triple slot, apakah hybrid. Oke, untuk bagian SIM tray-nya di sini triple slot, jadi bisa memasukkan dual nano SIM dan micro SD. Oke, untuk bagian SIM tray-nya seperti ini aja. Langsung kita nyalakan aja HP-nya nih guys. Kita lihat untuk bagian desain depannya, untuk bagian bezel-nya yang pasti kameranya sudah punch hole guys. Saya akan setting-setting terlebih dahulu nih guys. Oke guys, ini adalah bagian depannya, desain bagian depan dari Infinix Hot 40i ini. Untuk bagian kamera depannya sudah punch hole dan untuk bezel-nya seperti ini ya. Ya lumayan tebal ya, maklum karena ini HP entry level guys.
Untuk bagian depannya seperti ini nih. Kalian bisa lihat sendiri untuk bezelnya seperti ini. Oke guys, begitu saja untuk desain bagian depannya. Selanjutnya saya akan bahas mengenai spesifikasinya. Diawali dengan dimensinya terlebih dahulu. Dimensinya sendiri di Infinix Hot 40 ini dimensinya di 163.59 × 75.59 × 8.30 mm. Oke, untuk dimensinya seperti itu, lanjut saya akan bahas mengenai beratnya. Untuk beratnya sendiri di Infinix Hot 40 ini beratnya di 190 gram ya. Oke, untuk bagian dimensi dan beratnya seperti itu. Lanjut saya akan bahas mengenai layarnya nih, untuk spesifikasi layarnya. Untuk layarnya sendiri Infinix Hot 40i layarnya berukuran 6,6 inci punchhole display yang layarnya sudah IPS LCD dan refresh rate-nya juga sudah 90Hz. Untuk layar sendiri masih HD Plus di 720x1612 pixel ya. Untuk PPI-nya sendiri di 266 PPI. Oke, begitu saja untuk bagian layarnya. Lanjut saya akan bahas mengenai platformnya nih. Diawali dengan chipsetnya terlebih dahulu. Untuk chipsetnya sendiri Infinix Hot 40i ditenagai dengan chipset UniSoC T606 ya. Oke, untuk bagian chipsetnya seperti itu. Lanjut saya akan lihat untuk bagian ponselnya nih. Untuk tentang ponselnya kita lihat bagian OS-nya ya. Oke, kita buka dulu di sini. Untuk ponsel saya, untuk OS-nya sendiri menggunakan XOS ya. Untuk versinya di V13. Oke, untuk chipsetnya di sini T606. Untuk Android-nya di sini versi Android 13 ya. Untuk RAM-nya sendiri di sini RAM 8, bisa ditambahin 8 GB lagi ya untuk bagian RAM-nya guys. Oke, begitu saja untuk bagian ponsel sayanya. Oke guys, lanjut saya akan bahas mengenai kameranya nih. Kameranya memiliki dual kamera, di kamera utama 50 megapiksel dan kamera kedua yaitu kamera AI ya. Selanjutnya untuk kamera depannya. Untuk kamera depannya sendiri Infinix Hot 40i kameranya di 32 megapiksel guys. Oke, untuk spesifikasi kamera seperti itu, kita lihat untuk menu-menu yang ada di Infinix Hot 40i ya. Menu-menu kameranya yang pertama di sini ada video singkat, ada video, ada foto, ada mode cantik, ada potret, ada super malam guys. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk menu-menunya ada ini aja. Oke, lanjut saya akan lihat bagian perekaman videonya. Untuk perekaman videonya sendiri hanya bisa di 1080 30fps ya. Untuk kamera belakangnya, untuk kamera depannya di sini sama aja di 1080 30fps. Oke guys, begitu saja menu-menu kamera yang ada di Infinix Hot 40i. Lanjut saya akan kasih lihat ke kalian untuk hasil foto-fotonya menggunakan Infinix Hot 40i ya. Untuk hasilnya seperti ini guys. Oke guys, begitu saja untuk hasilnya ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar aja nih guys. Oke, lanjut saya akan bahas mengenai fitur-fitur lainnya yang ada di sini. Di Infinix Hot 40 ini ada fitur NFC-nya guys. Jadi jika kalian suka pakai e-money kayak gitu, tidak usah khawatir, di Infinix Hot 40i ada NFC-nya ya. Selanjutnya untuk bagian volumenya di sini Infinix Hot 40i bisa up to 200% ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri Infinite Volume Plus-nya ada nih, bisa aktif ya di 200% with DTS processing guys. Untuk fitur-fitur selanjutnya di sini di Infinix Hot 40i ada fitur yang mirip Dynamic Island ya, yaitu Magic Ring. Untuk Magic Ring di sini menampilkan informasi layanan penting secara efisien, ringkas, dan menarik. Tuh, kalian bisa lihat sendiri untuk Magic Ring-nya aktif saat pemindai wajah dan panggilan latar dan lain-lainnya guys. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai baterainya. Untuk baterainya sendiri Infinix Hot 40i berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan cepat di 18 watt guys. Oke guys, begitu saja untuk spesifikasi dan unboxing singkat Infinix Hot 40i. Untuk harganya sendiri Infinix Hot 40i dibanderol dengan harga Rp1.899.000 ya, untuk di varian RAM 8 internal 256 GB guys. Oke guys, begitu saja untuk harga dari Infinix Hot 40i. Menurut kalian ini worth it apa enggak ya? Apa layak dilirik, apa layak dibeli? Tulis di kolom komentar guys. Jika kalian tertarik untuk membeli HP ini, kalian langsung bisa hubungin admin kita ya. Untuk nomornya ada di box deskripsi dan untuk linknya yang menuju ke WhatsApp juga ada di deskripsi guys. Oke, begitu saja untuk unboxing singkat dan review mengenai Infinix Hot 40i. Sekian untuk video unboxing kali ini. Fahmi pamit undur diri. Bye-bye.